Lihat guys, kelakuan betina satu guys, si Tinky Winky guys. Setiap hari dia akan manjat di situ. Hei Bu Ul. Winky. Ngapain di situ? Mirip mak kau ya. Nakalnya minta ampun. Hah? Kok bukan ini? Ini si Tinky guys. Si mata biru guys. Ini si kakak guys yang suka nakal sama adiknya guys. Hei. Turun Bu Ul. Sayang. Mau kemana? Ini yang suka rewel minta ikan itu. Udah gede aja kan sekarang ya. Emaknya sekarang udah enggak urusin mereka. Kabur-kabur aja. Di situ ada Yuyu tuh. Manjat tuh si Yuyu. Turun deh. Turun deh nak. Bul. Hei Winky, turun Winky. Pada nungguin ikan, lihat ini si Bu Ul. Sabar, sabar adek, sabar. Pompom mau ikan mentah juga. Lagi rebus dulu nak eh. Rebus. Apa ini? Si Bujang ada apa ini si Bujang? Ya? Si Bujang, si anak random ini guys. Anak random, namanya Cumit guys. Dia yatim piatu. Mamanya Cimot sudah rib guys. Tuh, udah kepo. Ini kak disayang. Udah sayang sini. Tuh badannya kayak gitu-gitu aja tuh. Padet, berisi, ganteng walaupun matanya catu. Tapi dia alhamdulillah sehat dia. Sehat dia deh random guys, suka panjat punggungku kadang suka kena cakar dia habis. Nah, ini kemarin sudah dipotong mata biru, oh mata kuning ini guys. Nah itu mata biru guys. Ini juga si kucing tua nih manjanya. Sabar nak, sabar mama masak dulu ya. Oke kita lihat kucing-kucing di depan. Macam ya. Halo Baba. Si Alif. Ini anak baru. Kenapa sayang? Upi. Ini ada Upi juga. Nah ini semuanya yang baru. Tiga ekor tuh. Masih dedek. Nah ini sama itu kemarin ayahnya bawa pulang. Udah seminggu guys. Oh sayang. Naik motor, adik mau kemana naik motor? Korea. Si Bobo ini. Si Bobo takut sama si Olif ini, guys. Ekspresinya. Dia enggak berani sama Olif. Cuma kadang agak mereka ajak bermain. Gitu. Bobo, kenapa kepalanya hitam? Dan dua-duanya betina. Pi. Senang dia. Bobo. Kita lihat ada bujuk di luar. Mandar mandir. Sana sana sana. Ya Allah.